Petugas gugus tugas siaga COVID-19 Kabupaten Sumedang ngerekepan penyekatan kendaraan anu kaluar tur asup Kabupaten Sumedang. Salah sajinannya eta lalawak tomo tapalawatas Sumedang tur Majalengka. Dinamprona liantire kendaraan anu ngarempak aturan PSBB, horeng petugas ge nangenan truk anu ngangkut daging babi muruka Bandung anu ayeuna rea disalimpangkeun jadi daging sapi. Petugas gabungan checkpoint PSBB di Lelewek Tomo anu mangrupa tapel wates Sumedang jeung Majalengka ngokolakeun kagiatan penyekatan kendaraan ti luareun Kabupaten Sumedang. Dina eta razia petugas ngeureunkeun truk anu ngangkut babi anu bakal dikirim ka Pasar Ciroyom Kota Bandung. Antukna petugas mariksa berkas perjalanan eta truk anu ngangkut babi tea lantaran leuwang bakal karandapan lampah kajahatan ngadagangkeun daging babi anu keuretanana siga-siga daging sapi kawas anu nerekap di Kabupaten Bandung. Satu tas dipariksa kalengkepanana antukna eta truk bisa ngalalar dumeh diwewegan ku surat tugas peternakan anu legal. Supir truk anu ngangkut babi Jarwo Sari ngeceskeun salila prak-prakan PSBB eta ingon-ingon babi teh payu diparesen tepi ka ngajaul 20% batan sasari. Bawa apa? Karena tapi patah. Oh, tiba ke mana, Mas? Ke Ciroyom. Ciroyom, Bandung. Bandung. Dari mana? Dari Solo. Solo. Mas, peningkatan pemesanan babi potong ini di PSBB ini gimana? Meningkat ke Mas? Ya, meningkat lah. Berapa persen ini, Mas? Ke babi potong? Ya, 50%. Lianting ngarenkeun truk anu ngangkut babi, petugas ge mariksa minibus hiji anu dierong mangrupa angkutan travel. Supir jeung panumpangna dipariksa kasehatanana. Satu tas dipariksa kasehatanana, petugas tetep ngageuing supir keur muter balikeun eta kendaraan. Luyu kana aturan PSBB, petugas bakal muter balikeun kendaraan anu ngalalar ka eta leuweuk anu katohian henteu diwewegan ku surat tugas sarta henteu tuhu kana peraturan PSBB kawas ketak make masker jeung sarung tangan. Tujuan ke Sumedang masih ditemukan beberapa pelanggaran sehingga kami melakukan tindakan untuk memerintahkan memutar balik apabila kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas atau tujuan keluar Sumedang, artinya ke wilayah Jabodetabek diarahkan untuk memasuki jalur tol. Pelanggaran yang masih ditemukan, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, atau penumpang pada kendaraan roda 4 yang masih tidak melaksanakan social distancing. Prak-prakan penyekatan kendaraan di tapel wates Sumedang Majalengka bakal dilakonan kalawan mayeng, tapi kamangsa PSBB Jawa Barat pungkas dina tanggal 18 Mei 2020. Diki Guntara, Bandung TV.